Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karena salam satu pikir sama Sultan Nusyid. Kali ini tepatnya di hari Sabtu Wage tanggal 23 Mei 2020, di jelang hari raya Idul Fitri ini, teman. Kali ini saya berada di sebuah pasar sapi tradisional, yaitu Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati ini, teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menyaksikan, baru saja menonton channel Sultan Nusyid ini, jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya mau mereview harga sapi bakalan terbaru hari ini dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Oke, teman-teman, ini tepat di depan saya, persis di depan saya. Ini ada sapi bakalan, itu ada sapi bakalan. Ini yang megangin sama Mas Faiz. Ini kira-kira dibanderol harga berapa? Oh, ini dibanderol dengan harga 18 juta lebih ini, teman-teman, ya. Ini masih nol poel. Ini dibanderol 18 juta lebih. Update harga sapi bakalan terbaru bersama Kang Sultan Nusyid dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati, pasar terbesar di Kota Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Ini seperti ini body dan bentuknya, ini dari kepala sampai kaki depan dan belakang seperti ini, teman-teman. Ini sapinya super bagus sekali. Ini Mas Faiz. Mas Faiz, selamat pagi. Pagi. Tadi bawa berapa ekor, Mas? 6. Bawa 6 ekor. Bakalan semua atau ada yang bibitan, Mas? Bibitan. Oh, ada yang bibitan. Gimana? Bibitannya 3. Oh, bibitan 3, bakalannya 3. Berarti 3-3, ya. Hari ini sudah laku berapa ekor, Mas? 1. Yang bakalan atau yang bibitan? Bakalan. Yang bakalan dengan harga berapa, Mas? 15.5. 15.5. Jadi hari ini bakalan. Oh, tinggal ini ya bakalannya, ya. Tinggal ini, teman-teman, bakalannya. Ini jelang H-1 di hari raya Idul Fitri ini, teman. Di hari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati ini. Ini kaki-kakinya. Ini pantat-pantatnya seperti ini, teman-teman. Tekannya naik baru loh, Mas. Ini dibanderol dengan harga 18 juta neko dikit. Ini yang punya Mas Lis. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, teman-teman. Masih bersama Sultan Nusyid dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Ini ada sapi pekon. Harga berapa, Pak Bos? 14.5. Ini dibanderol dengan harga 14.500 ini, teman-teman. Ini ada sapi pekon. Masih nol poel ya, Bos, ya? Belum poel, ya? Nah, ini 14.5, Bos, ya. Ada sapi pekon seperti ini, bentuk dan posturnya. Harganya 14.5. Terus ini ada pekon lagi, berapa, Bos? 14.700 yang ini, teman-teman. Pekon lagi seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sapi berikutnya yang sebelah sana. Kelihatannya ada yang super ini. Kita coba untuk mendekat, kita tanya sama pedagangnya. Ini kelihatan ada sapi limusin ini, teman-teman. Seperti ini sapinya. Ini kira-kira dibanderol harga berapakah untuk hari ini? Harga berapa, Bos? 22 juta. Wes poel urung, Bos? Belum. Ini belum poel, teman-teman. Ini dibanderol dengan harga 22 juta. Ada limusin, bodinya seperti ini. Kualitas barangnya dan juga harganya sudah saya sebutkan, harga 22 juta ini, teman-teman. Iya. Nah, ini kaki-kakinya. Marem, Lur. Marem. 22 luweh. 22 juta lebih ini seperti ini. Amat mesti kolimbu. Amat mesti kolimbu. Ojo 22,5. Udah payung. ini kita lihat dari belakang seperti ini bodinya, teman-teman. Nah, ini.
Marem lur. Marem lur. Jaran lur. Ini kaki-kaki kita seperti ini. Kaki belakang seperti ini, teman-teman. Kaki-kaki jos, mari seperti ini. Sip. Nah, ini. Oke. Ini tempat di depan saya ini ada Cowboy Junior. Oh, Raudut. Raudut. Puasa. Poso. Iya, oke. Okay. Oh, ini ada sapi Pegon ini, teman-teman. Berapa piro, Bro? 18.500. Ini ada sapi Pegon bakalan ini, teman-teman. Sudah tahu kalau sapi Pegon. Bisa shooting terus. Taulah. Itu yang sapi ini lo. Nah, ini sapinya seperti ini, teman-teman. Kalau nak balik. Ini pantatnya seperti ini. Ki bocah bocah nak pesi sana ki. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih ini ada sapi Pegon lagi ini, teman-teman. Nah, ini kira-kira untuk harga berapa ya? Berapa kira, Bos? 17.500 yang ini. Super deh, super deh. Super katanya. 75. Oh, Sip. Ini seperti ini. 17.500 ini, teman-teman. Oh, sip. Per. Monggo, Mbah, milah, Mbah, niki tunggale, Mbah. Yang ini berapa, Bos? 85. Yang ini 18.500 ini, teman-teman. Ada sapi Pegon lagi. Ini sapinya. Harga berapa sih, Bos? Ini, Bos. Yang ini dibanderol dengan harga 17 juta. Ini ada limusin. Seperti ini sapinya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di sapi-sapi bakalan ini, teman-teman. Ini di depan saya ada Teh Siti. Iya, Mbak. Gimana kabarnya? Kok senyum-senyum? Oh, itu cekel toh? Slayer-nya kan rame toh. Rame toh slayer-nya. Ini Mbak Siti. Siti Feni ini. Orang-orang udah yang wes tak mingi. Orang itu terus eri simpel saja itu. Iya. Oh, ini seorang cewek penjual layer. Tiba Mbak. Tiba di dia dengan lo. Bayi biru Mbak. Bayi biru saya re. Biru kok layar. Biru. Cukup. Poso ora, Mbak? Poso apa ora? Insya Allah. Sopo iki bermangan? Ora iso. Sopo iki bermangan? Aku bolak-balik. Ayo. Kene ora.
Guntur ya, Pak? Oprek. Ada tanggal merah itu. Ya wis toh. Iya, iya. Eh? Sing rekam sapa? Mbak Siti Feni, produknya apa iki? Slayer masker ya. Siti Feni. Oke, orang Kudus. Bodoh sih toh. Insya Allah. Oke, Mbak, moga laris layarnya lagi. Semangat. Semangat. Ya. Yeah. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya nih, teman-teman. Masih bersama Sultan Mursyid dari Pasar Sapi Uwakin dan Margorejo Pati. Ini di depan saya ada Mas Ali ini. Halo, selamat siang Mas Ali. Harga berapa, Mas? 18.500. Ini ada sapi bakalan lagi, ada limusin dibalut dengan harga 18.500 ini, teman-teman. Seperti ini sapinya. Apa? Oke, teman-teman, demikianlah review kami harga sapi bakalan terbaru dari Pasar Sapi Wagenan bersama Kang Sultan Mursyid di tanggal 23 Mei 2020 jelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arif, salam suatu hobi. Sukses selalu.